masyarakat dan TNI kompak gotong royong dalam kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi di Desa Dorba. Seperti inilah kekompakan warga, guyub bersama anggota Tentara Nasional Indonesia yang tengah melaksanakan tugas negara, dalam hal ini membangun perkampungan yang masih terisolir. Di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi ini, para warga merasa diperhatikan dan guyub gotong royong dalam proses pembukaan akses jalan serta pembangunan fasilitas umum lainnya. Alat berat pun diturunkan untuk peratakan lokasi pembangunan TMMD yang cukup berat. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama antara masyarakat, TNI, dan instansi terkait. Walaupun lokasi TMMD Kodim 1712 tersebut berada di Kampung Persiapang, hal tersebut sangat telah ditunggu kehadirannya, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi tersebut merasakan adanya pembangunan, segera membentuk struktur organisasi pemerintahan tingkat desa. Persiapan, tapi harapan kami untuk ke depan, sehingga dengan nanti sudah dilantiknya Bapak Kepala Kampung, baru mungkin kami akan membentuk ke pemerintahan. Pemerintahan kampungnya begitu, dengan beberapa yang ada Bamuskam dengan kaur-kaurnya. Dengan adanya sudah ini kan paling kita sudah mewarnai daerah ini untuk akan dengan itu mungkin nanti akan jadi kampung. Besar harapan semoga kegiatan TMMD ini dapat berjalan dengan lancar, serta banyak dukungan dari warga sekitar guna membangun perkampungan dari keterisoliran. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.